Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Ini kenapa lagi? Untuk After Effect gue kebuka. Oke, ya, jadi untuk video kali ini gue yang membahas tentang Bokuto Chiwa Benkyou ga Dekkinai. Gue sudah mendapatkan 2 season dari anime ini dan kita bersyukur season 1 sama season 2 itu hanya berjarak 1 musim doang. Ya, itu anime yang tayang di tahun 2019, Spring 2019 dan season keduanya di Fall 2019. Kalau gue lihat data yang ada ya, dan gue telah menonton animenya dan juga baca komiknya, dan ceritanya kenapa jadi original story gitu di ending. Di endingnya tuh sepertinya dia yang ingin menciptakan atau menyelesaikan karya ini tuh langsung di season keduanya gitu. Di season keduanya tuh kalau nggak salah di komiknya nggak ada adegan gitu. Kesannya tuh kayak kayak dibuat original story ya. Jadi ingat Fuka aja dulu deh. Oke, karena dia yang dibuat itu adalah original story, maka kemungkinan besar anime ini nggak dilanjutkan. Ya, kemungkinan besar nggak dilanjutkan. Biarpun sekarang komiknya udah tamat, tepat sekali komiknya udah tamat ini. Kok di sini belum? Loh, gue kan nonton sampai tamat. Ya udahlah ya. Udah apa belum sih? Ya nanti cari tahu sendiri aja deh. Seingat gue pun komiknya tamat, tapi kenapa di sini statusnya masih publishingnya? Atau gue yang salah ya? Ya anggap aja gue yang salah deh ya. Kalau gue salah udah biasa ya. Namanya juga cowok. Tapi kalau karena sudah ada 2 season dan juga dengan story yang gue anggap itu original ending, jadi gue merasa anime ini sih mungkin tidak dilanjutkan lagi ke season ketiganya. Tapi ya gue tetap berharap ada season ketiga, dan kalau bisa sih dikasih rute seperti Ore Imo ya, Ore no Imoto Gakonani Kawaii. Saya itu sebuah anime yang rilis beberapa tahun kebelakang yang jauh lebih tua lagi, yang dimana dia punya original ending atau rute-rute ending yang lain. Gua berharapnya sih di season terbarunya seperti itu, tapi ya sudahlah ya. Mereka sudah pada lulus ceritanya, lalu mereka punya cerita masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Dan wala, mungkin itu menurut gua sih sudah cukup untuk cerita dari anime Bokuto Chiwa Benkyou ga Dekkinai ya. Sebenarnya ini video ini gua ingin bikin pendek aja, karena emang gak terlalu banyak yang bisa dibahas dari animenya, karena gue nggak mau ada spoiler di sini. Tapi yang bisa gue kasih tahu adalah seperti yang gue kasih tahu tadi, endingnya original, jadi buatan dari studionya. Karena gue udah baca manganya dan gue nggak menemukan adegan yang seperti di animenya, khususnya untuk episode terakhir. Lalu juga, atau gue yang salah ya? Jangan-jangan beda anime, beda komik lagi. Ya, pokoknya ralat aja kalau gue salah ya. Gue takutnya beda komik, tapi seingat gue komiknya ini juga, Bokuto Chiwa Benkyou ga Dekkinai. Karena dari ke original itulah, gue akhirnya nggak menafsirkan bahwa anime ini mungkin tidak dilanjutkan ke season ketiga. Benar-benar ditamatkan di tahun 2019 atau di season keduanya. Jadi itu saja sih kesimpulannya. Karena pembahasan untuk anime ini tuh gue nggak terlalu banyak punya yang namanya bahan topik ya. Jadi gue ingin menyimpulkan pelan-pelan dan sederhana saja. Thanks buat teman-teman ya yang sudah menonton video ini. Jadi memang bener-bener singkat aja, sesingkat rasa cinta ini untukmu. Itu sekian dari gue. Thanks telah menonton. Sampai ketemu di video gue yang lain.